Hey guys, kembali lagi bersama channel Carol Membuat. Di video kali ini kita akan membuat tartar saus. Sebelum kita mulai, saya mohon teman-teman memberikan like dan subscribe dengan begitu teman-teman tidak ketinggalan update dari channel ini. Baiklah, kita siapkan bahan-bahannya. Mayonnaise plain. Tartar saus ini sendiri adalah turunan dari basic dasar mayonnaise. Jadi saya berharap teman-teman bisa membuatnya di rumah sendiri. Teruslah belajar, apapun dan dimanapun, asalkan itu positif dan menambah ilmu buat kita. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memulai dan mengejar sesuatu yang baik demi menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat buat orang banyak. Baiklah, kita masuk ke proses selanjutnya. Tuang chop bawang bombay, chop parsley, dan chop telur putih, aduk sampai rata. Fungsi saus ini adalah untuk makanan atau masakan Meksiko. Hasilnya itu seperti ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.